menuju salah satu kampung yang ada di Desa Padang Lampe, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Ditemani Pak Jamar, yang menunjukkan kepada kami tempat di mana salah satu warga kampung Bulopal memproduksi gula merah dengan menggunakan cara yang masih sederhana. Dari kantor Desa Padang Lampe, kami menuju ke kampung Bulopal sekitar 1,5 km. Sampai di kampung Bulopal, kami mesti berjalan sekitar 2 km. Masuk ke dalam hutan dikarenakan jalan yang usai diguyur hujan, jalan menjadi licin. Maka kami memutuskan untuk berjalan kaki. Di perjalanan, kami melewati ladang perkebunan milik warga setempat. Beberapa warga ada yang menanam wijen. Mereka menanam itu dikarenakan sawah di sini hanya satu kali digarap dalam satu tahun. Untuk sampai di target lokasi utama, kami harus melewati beberapa sungai. Tentu akan sangat berbahaya jika melintas di saat hujan turun deras. Tiba di lokasi, Pasuk Kuru sudah sibuk dengan wajan besarnya. Sejak pukul 7 pagi, ia sudah memulai memasak air nira dari pohon areng, atau masyarakat sering menyebutnya pohon kolang-kaling, ataupun pohon indruk. Kalau penuh ini biasa sekitar 5 liter sampai 10 liter satu begini. Butuh waktu 5 jam bahkan lebih untuk memasak air nira menjadi gula merah. Waktu masaknya tergantung dari jumlah liter air nira, semakin banyak maka akan semakin memakan waktu yang lama. Tuku terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Pasuk Kuru mengaku usaha produksi gula merah ini sudah dilakukan sejak ia masih kecil, mengikuti kedua orang tuanya. Banyaknya pohon areng menjadi berkat tersendiri bagi masyarakat sekitar. Mereka membagi tugas, keponakan dan cucunya bertugas memanjat pohon areng, sedangkan Pasuk Kuru bertugas mengolah nira sampai menjadi gula merah. Apa mulai lek tau nira? Kau main ketikin atau apa? Biasa tu tetik terlalu panapa aja aji. Biasa tetik dua, paling anu tu kau tetik dua. Kau main aja aja lek tau. Gula merah ini biasanya dimanfaatkan pada berbagi bahan makanan, seperti kue tradisional, baje, onde-onde, cendol, dan berbagai makanan lainnya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.